Salam ngobrol, Bu. Selamat siang, teman-teman. Saya Samsir Alam dan Wahyu Laman ada di sini. Kita akan diskusi masalah recovery kendaraan untuk off-road. Ingatin, recovery peralatan untuk kendaraan off-road. Jadi di sini di hadapan kami ini ada kelihatan strap, snatch block, sling, topi dan segala macam. Ini memang sudah dirancang oleh pabriknya untuk recovery kendaraan. Nanti waktu kita off-road, tolong rekan-rekan pilih barang strap atau segala macam yang diperlukan untuk recovery, itulah memang dirancang untuk recovery kendaraan ya, bukan untuk pekerjaan pelabuhan, angkat-angkat barang, tarik-tarik barang, bukan begitu. Tapi dipakai untuk recovery kendaraan. Mereknya serah apa aja, yang penting udah disiapin untuk kendaraan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Wahyu, ya, jadi kita gimana? Wajib pakai sarung tangan? Ya dong, untuk memulai semua aktivitas off-road itu harus wajib, yang paling utama adalah sarung tangan. Dan sarung tangannya itu harus berbahan kulit. Tidak boleh pakai sarung tangan bangunan, itu sangat berbahaya. Jadi harus bisa melindungi atau memproteksi jari kita. Karena kadang-kadang nggak melulu plasma, nggak melulu strap, tapi kadang-kadang sling juga. Yang sling itu belum tentu dia serabutnya bagus, bisa-bisa serabutnya itu keluar-keluar yang bisa melukai tangan. Nah, jadi sarung tangan menjadi yang pertama yang harus. Wah, udah top sekali tuh gitu. Ya, sarung tangan yang permukaannya keras. Ya, di sininya keras, keras di sini. Ya, jadi waktu kita memegang peralatan apalagi bentuknya besi, nggak kejepit. Kalau kejepit ya kejepit sarung tangannya dulu, bukan tangan kita yang kejepit. Ya, you know? Jadi ini adalah wajib. Kalau tidak pakai sarung tangan, nanti kita akan berhentikan, artinya tidak boleh melakukan recovery kendaraan. Jadi ukurannya, mereknya ya terserah, bebas-bebas saja, mau merek-merek apa aja nggak masalah. Jadi yang penting kita pakai sarung tangan. Saya contohkan dulu di sini. Toh pas nih, untuk saya ini pas, ini pas banget. Oke, sekarang kita akan mulai adalah satu peralatan lagi. Kalau kita nguin, itu kan pakai sling ke pohon. Ingat, ke pohon itu kalau kita pakai sling, itu kan merusak kulit pohon, putus, jadi pohonnya mati. Jadi dilarang keras nyeling ke pohon tanpa pelindung pohon. Pelindung pohonnya kalau bahasa Inggrisnya tree trunk protector. Nah, Wahyu akan tunjukin tree trunk protector yang bagus. Ini yang ini 3 in udah bagus banget, ini 3 inch dan kuat. Iya. Ini contohnya tree trunk protector. Fungsinya dililitin ke pohon. Tujuannya untuk melindungi kulit pohon. Ini panjangnya selalu sekitar 2,5 meter. Mereknya macam-macam dan dia selalu lebar karena tonasenya itu rata-rata di atas 10 ton. Ini contoh ini 12 ton. Lalu penggunaannya kita bisa beberapa macam cara penggunaan. Misal dikalungkan ke pohon gini. Dikalungkan terus ditarik dua gini. Ini bisa dipakai caranya. Ini tonasenya pasti bertambah, bisa dua kali lipat. Bisa dua kali lipat kalau begitu. Terus ya, bisa dililitin gini. Dimasukin. Ini juga bisa karena kekuatan winch sama bobot mobil ini sudah kuat karena sudah 12 ton. Terus ada juga tips di saat kondisinya kondisi tertentu biar arah winching apa kondisi misal pohonnya nggak terlalu gede, kita bisa kalungkan ini di beberapa pohon jadiin satu. Misal di ujungnya dimasukin. Ini pohon pertama. Terus maju dimasukin, dililitkan ke pohon kedua dan seterusnya di saat ketemu winching point yang kira-kira kok bakal roboh kalau satu. Jadi dililitkan jadi satu gitu. Terus ini harus tree trunk protection ya yang dipakai. Nggak boleh strap jenis lain untuk urusan tentang protection. Strap lain boleh, tapi hanya strap. Snatch strap nggak boleh, atau extension strap juga disarankan nggak boleh pakai, karena tonasenya kecil. Tentang protection itu menjadi poin dari winching. Jadi ini beban terberatnya di sini. Jadi memang harus yang kuat banget. Gitu. Sebenarnya ada lagi,
yang modelnya sudah sekarang apa Pak modelnya plasma rope. Itu juga ada Titan Protection yang plasma rope. Itu juga bagus. Lebih besar ya, sedikit. Ya. Ini jadi wajib sekali dipakai dan ini kalau nggak dipakai bukan hanya nggak boleh, bukan hanya diskualifikasi tapi dapat denda karena ngerusak pohon. Oke, okay, nah itu dari Wahyu. Di sini kelihatan sini banyak sekali bermacam-macam peralatan, tapi kita akan urut satu persatu sesuai pada saat kita nguins. Nah, kita nguins tadi Wahyu sudah bilang ke pohon pakai tritrang. Sekarang kita pakai single line. Single line itu kekuatan wind itu 8274, kalau kita pakai 8274 itu lebih kurang 4 ton. Kalau kita pakai 9,5 lips itu adalah 9500 lips pon itu sama juga hampir 4,5 ton juga. Kalau tanjakannya terjal atau lumpurnya sangat dalam, kadang-kadang enggak kuat dengan satu line. Kita enggak boleh maksa ya, enggak boleh pasang wind. Kalau motor wind udah ngeden itu akan menyebabkan motornya sangat panas dan gampang terbakar. Jadi kita doublein kekuatan wind itu caranya adalah dengan kita dua kali slingnya kita bolak-balik atau orang bilang double line. Untuk double line artinya dua sling kita harus pakai snatch block. Nah di sini ada dua macam snatch block. Nanti Wahyu tolong jelasin Wahyu gimana ini. Ada dua macam snatch block. Ya. Yeah. Pada dasarnya snatch block itu fungsinya untuk membagi sling atau plasma ke menjadi dua line. Artinya ini sebagai alat bantu untuk recovery biar kekuatan wisnya dua kali lipat. Snatch block itu dibagi dua. Yang pertama snatch block untuk sling pakai wire rope atau snatch block dan snatch block untuk plasma. Ini sangat berbeda karena dari sisi diameternya berbeda. Kalau untuk sling itu kecil, kalau untuk plasma pasti lebar. Lalu kalau snatch block dipakai untuk sling, jangan sekali-kali dipakai untuk plasma karena ini pasti cacat. Ada rusak bekas kena sling, itu bisa ngerusak plasma. Lalu penggunaannya ini bukan hanya bisa double line tapi bisa triple line juga kalau memang kekuatannya enggak mampu winch-nya. Yeah. Winch itu tidak mampu ditandai apa? Paling sederhana adalah kita lihat voltase. Jadi saat kita nge-win kok voltasenya drop sampai 10,5 volt, ya udah langsung putusin double line. Enggak usah coba-coba deh. Nanti winch bisa rusak dan lain-lain karena tegangan kerja minimal untuk senoloid dan motor itu 10,5 volt. Di bawah itu bisa motornya rusak, bisa senoloidnya rusak. Nah, sebaiknya langsung begitu kerasa lihat voltase drop, ya udah langsung double line. Kalau masih enggak kurang, bisa triple line. Nah, maka dari itu karena double line itu artinya winching point kekuatannya dua kali lipat juga bebannya, maka Triton Protection tadi yang dibilang minimal adalah 10 ton. Gitu, ini double line ada dua. Gitu. Terus untuk menggabungkan double line ini nanti ada beberapa macam shackle, akan kita jelaskan. Ya, jadi tadi udah Wahyu bilangin kalau tidak single line ya double line ya triple line. Nanti kita praktekkan. Nah, untuk menghubungkan atau mengikat snatch block ini tentu kan harus ada shackle. Shackle itu ada sekarang ini udah teknologi udah maju dan peralatan udah maju. Shackle itu ada bermacam-macam, ada dua macam. Ayo Wahyu coba dijelasin shackle-nya ada dua macam. Oke. Yang pertama adalah shackle besi. Ini juga harus enggak hanya bentuknya seperti itu, tapi harus spesifikasinya yang jelas dan ada registernya, nggak boleh shackle-shackle asalan. Yang pertama harus omega shackle, jadi U shackle itu nggak boleh. Karena kenapa? Kalau omega shackle itu bebannya bisa, kalau winching point bergeser atau arah mobil bergeser, dia masih bisa berputar, tidak ngongkek atau tidak membebani pinnya ini, pin shackle-nya ini. Jadi kerawanan untuk dia putus itu berkurang jauh yang omega shackle. Jadi wajib pakai omega shackle. Lalu cara masangnya ini, kalau omega shackle itu memang didesain nutnya, dratnya ini kasar. Jadi nanti kalau masang dikencengin baru dikurangin setengah putaran. Nah, supaya kalau kena beban
dia kita bukanya gampang. Ini nggak bakal copot. Ini. Terus spesifikasinya harus 3/4. Nggak boleh lebih kecil dari ini. Jadi ini ada 3/4 itu adalah spesifikasi ukuran kekuatan dia. Itu 3/4 dan harus bermerek. Boleh merek apa aja. Yang kedua, ini yang baru, ini namanya soft shackle. Sebenarnya sama fungsinya dengan shackle, hanya dia berbahan plasma rope. Ini tentunya lebih ringan, lebih mudah bawa pakainya. Dan seharusnya lebih kuat ya. Dan pasti lebih kuat. Ini 7/6, kekuatannya adalah 52.000 lbs ya, sekitar 27 ton kira-kira. Jadi sangat kuat. Cuma karena plasma rope itu ada perlakuan khusus, maintenance-nya. Ini kalau bisa nggak boleh disimpan dalam kondisi basah. Karena plasma bentuk plasma apapun, mau winch line, mau strap, mau soft shackle, itu kalahnya sama jamur. Jadi dia kalau disimpan dalam kondisi lembab, gitu bisa jamuran. Nah kalau jamuran tonasenya turun, kita nggak tahu itu. Dan itu banget bahaya, makanya begitu pakai, bersihin, langsung keringin di kap mesin, simpen. Dan ini enaknya lagi, navigator bisa ngantongin 4 juga aman gitu, enteng. Gitu. Ini soft shackle ini sangat oke. Okay. Gitu Mas. Okay, selanjutnya kita anggap semua sudah dipasang, sling sudah dipasang, tritrang sudah dipasang. Kalau kita bawa double line, slash block juga sudah dipasang, tinggal nguin. Ingat. Ini walaupun nguin ini sling itu ada kinetic energy. Kalau dia lepas putus, dia akan mental balik ke arah mobil. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu bisa kayak peluru, apa aja terbang dibawa oleh mereka. Ini kita harus redam pakai namanya adalah dampener. Nah, dampenernya kayak begini. Nih Wahyu coba jelasin dampener nih Wahyu ya. Ya, ini dampener. Ini namanya blanket dampener. Kenapa? Karena kita bisa lepas. Terus ini selingnya, misalnya seling kita sudah pasang begini. Pasangnya itu harus 3/4 dari posisi mobil dan winching point. Atau kalau dari winching point 1/4 di depannya gini. Nah, terus ini fungsinya apa? Di saat seling atau plasma kita putus, dia sebagai damper, sebagai peredam supaya tidak seling itu melempar gitu. Ini damper. Dan ini ada spesifikasinya. Boleh juga bikin sendiri, tapi bahannya harus bagus dan beratnya minimal 5 kilo ya Pak ya? 2 kilo. Oh 2 kilo, oh sorry 2 kilo benar. Nggak boleh juga terlalu berat, kalau yeah. Terlalu berat jadi yeah. Peluru ini. Jadi beban. Iya sama, nggak boleh keras ya. Dan nggak boleh keras, dia harus soft. Kalau bisa dia waktu putus terbang itu dia ditahan oleh angin. Nah, makanya ukurannya khusus, ya. Ukurannya sudah ditentukan spesifikasinya. Jadi ini sangat penting, kalau bisa satu mobil jangan bawa satu. Karena kalau ya, betul, kalau cadangan. Double leg itu harus pasang dua, gitu harus bawa cadangan ya. Iya, dan harus bawa cadangan. Ini kalau ngewin geser, ya geser lagi sama navigator. Kalau ngewin mobilnya udah deket, dia deketin ke winch. Kalau 8274 kita geser lagi. Iya, nanti tempatnya yang pas di sling nanti waktu praktek kita ya. Tunjukin arahnya di mana, naruhnya di sebelah mana. Nah gitu. Terus kalau aku ada tips lagi ke navigator kalau udah capek gitu. Saya sebagai driver nggak akan saya lakukan winch. Saya nggak akan winch kalau ini belum kepasang. Jadi yeah. Habit ini kebiasaan aja. Kalau ini belum kepasang, kita nggak usah nge-winch. Pokoknya harus kepasang dulu baru kita winch. Cuma selisih 5 detik aja kok ngasangnya itu sebentar kok. Ya. Betul. Oke. Kita sudah cerita masalah dampener. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada lagi tiga alat strap dan plasma dan strap lagi. Oke, sekarang kita anggap kita ini nguin. Panjang nguin itu lebih kurang 40 meter, 42 meter lah. Kadang-kadang pohon itu jauhnya 60 meter. Kan kurang. Kita mesti cari 20 meter lagi. Nah, disiapin oleh recovery ala-ala recovery ini ada dua macam. Satu di sini bentuknya kayak strap. Ini ada dua macam, ada 3 in, ada 2 inci. Yang ini adalah
14 mili ini, 14 mili ini juga untuk memperpanjang sling wind. Ingatin ya, untuk memperpanjang sling wind, karena sling wind kita hanya 42 meter. Nah, untuk perpanjangan ditambah adalah berbentuk plasma dan berbentuk strap. Oke, ada satu lagi namanya adalah snap strap. Coba Wahyu jelasin snap strap, Wahyu. Ya. Ini beda. Kalau ini tadi adalah wind extension atau penambah panjang. Enggak boleh molor ini. Ini enggak boleh, boleh molor. Ini ya. Sifatnya fix. Jadi enggak boleh molor. Kebalikannya kalau ini adalah snatch strap. Snatch strap itu strap yang bisa snatch, bisa molor. Tujuannya hanya satu, untuk narik mobil tuh mobil. Jadi hanya untuk narik betot mobil kepada mobil. Ini enggak boleh sebagai wind extension, pasti putus. Kalau dipakai untuk tambahan sling wind pasti putus. Terus nggak boleh juga dipakai di tang protection, sama aja di winch putus ini. Jadi ini hanya dipakai untuk betul. Juga terbalik dengan ini. Kalau kita pakai ini untuk narik mobil, ini putus karena ini tidak elastis. Kalau itu kita getak sedikit, itu ada kira setengah meter dia bisa main. Kalau ini enggak. Kalau kita gentang ini bubar nih. Ini memang bisa 20 ton. Cuma 20 poton plasma. Itu kayak tali rafia, kalau digentak dia pasti putus. 20 tonnya itu kalau kita tarik biasa itu. Tapi kalau kita kasih gentak begini, putus dia, plasma sekuat apapun pasti putus. Nah, itu tidak itu loh. Jadi yang Wahyu bilang tadi itu adalah ada kinetik energinya di situ ya. Ini penting banget, setiap tim harus minimal bawa satu. Karena ada kondisi tertentu yang harus kita lakuin recovery dengan cara ditarik. Oke, sudah dijelasin oleh Wahyu. Di sini saya jelasin tadi kita ini ada 20 meter, ini ada 20 meter juga, yang ini berbentuk strap, yang ini berbentuk plasma. Strap ini ada dua macam, ada yang 3 inch, ada yang 2 inch. Yang ini berapa ton, Wahyu? Yang ini 4,5 ton. 4,5 ton yang extension ini. Betul. Nah, kita saranin ya. Kalau teman-teman double line, pakai double line, jangan pakai yang 2 inci. Pakai yang 3 inci. Karena aku sudah mengalami yang 2 inci itu putus. Dan putus kalau nyebatnya, waduh minta ampun, panjang sekali. Jauh sekali dia nyebat. Jadi untuk 2 inci, itu kalau bisa jangan untuk double line. Ya. Jadi kalau untuk kalau kita turun, kadang-kadang selain wind belakang kan pakai ditahan pakai strap. Nah, itu 2 inci itu untuk ngulur itu paling enak. Kalau ini dipakai ngulur, ini kadang-kadang terlalu besar untuk nahan mobil gitu. Jadi 2 inci. Jadi 2 inci ada juga merek sama, tapi kita tidak rekomend untuk double line ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan baru. Untuk IOX kita wajibin co-driver pakai helm, tapi yang murah aja, helm rafting bukan helm balap. Jadi helm rafting itu harganya nggak mahal-mahal amat. Kenapa? Karena co-driver itu yang paling sering nyuruduk di bawah-bawah pohon, di bawah ranting-ranting bambu, itu kepalanya bisa lecet, bisa ketusuk sama ranting. Jadi pakai helm ini adalah paling rekomend untuk kita. Jadi kita wajibin nanti untuk IOX pakai ini, pakai helm. Ada lagi Wahyu kira-kira? Besok kalau lihat trek yang di Malang Selatan Pak, itu kan trek yang paling ekstrim. Yeah. Kita bermain mungkin berapa hari Pak? 4 hari ya? 5 hari. 5 hari. Mm-hmm. 5 hari. Itu kalau ngomong sekitar trek kemarin waktu survei Pak, kira-kira alat apa yang harus dibawa lebih? Kalau secara regulasi sekrut kan ini cukup, ya. Tapi yang dilebihin apa? Oke, yang dilebihin, yang udah pasti per mobil. Kalau bisa, triterang itu ada dua per mobil. Slash block minimal satu. Kalau perlu dua ya pinjem rekannya. Tapi kalau ada lebih bawa dua ini di sini. Nah, untuk essential. Karena ada dua turunan yang panjang di sana, saya sarankan bawa yang 2 inci itu per mobil bawa 1 biji untuk nahan turun ke bawah gitu loh. Kalau untuk manjat rata-rata
pon sangat banyak, nggak masalah. Tapi kalau memang ada ekstra essence kayak gini ya dibawa aja. Tapi bawa dampener dua pieces ya. Ini dua pieces. Sarung tangan jangan lupa ya, jangan lupa. Semua kerja wajib pakai sarung tangan. Kalau kita akan stop kerja tanpa sarung tangan. Dan helm juga jangan lupa, itu harus dibawa. Saya rasa untuk recovery itu sudah cukup. Dan recovery yang kami jelasin ini sebenarnya bukan butuh IOWAC aja, hampir semua off-road ya hampir beginilah itu peralatan recovery yang benar. Nanti sebentar lagi kita akan tunjukkan cara praktek penggunaannya, bagaimana recovery ini dipakai untuk di lapangan. Makasih. Salam off-road.